Pemain nombor 90 Syami akan dibawa masuk. Lepaskan pelawat. Ya, inilah antara aset yang saya rasa cukup bernilai untuk pasukan kemas. Oleh Bergson. Sudah pun direhat tim mendahului 5-1. Bagi pantai tekanan untuk Farizal. Safiq Rahim. Bekas kapten pasukan kebangsaan yang kembali ditagih khidmat beliau bersama skuad kebangsaan. Satuan mungkin dia memerlukan lebih banyak masa permainan untuk kembali ke aksi sebenarnya. Nazam. Ya betul, itu yang harus dimiliki. Safiq. Oh, dan JDT menang 1-0 melalui jaringan pada perlawanan ini. Foreign Steady. Safiq dihadapi oleh pasukan Penang di separuh masa pertama dan di awal separuh masa bertukar-tukar hantaran. Ya, sudah pasti dengan 5-1 itu sudah menjamin untuk mereka memberikan sedikit tekanan kepada Faris. Di sana Syami meminta di bahagian belakang. Oh, Safiq, dan itu dia selaku penjaring malam ini. Ya, memang benarlah pasukan JDT antara pasukan. Bila Nazmi melihat ada tiga pemain yang berada. Safiq. Jadi JDT ke perlawanan akhir Piala FA 2022. Sekali lagi Hector Bidoglio. Ini adalah satu putusan yang sungguh menarik.